wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji yang sejati dan puja yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih bisa melaksanakan banyak kebaikan, melaksanakan banyak amaliyah di awal di hari ini. Mudah-mudahan itu semua menjadi bekalan bagi kita untuk kita bisa menambah, menghiasi hari ini dengan amal-amal yang lebih baik insyaallah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, kedua hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah seperti biasa pada hari ini kita akan melanjutkan sharing kita kaitan dengan Sirah Nabawiyah. Insyaallah pada hari ini akan disampaikan tentang beberapa kejadian, beberapa lebih kepada cocoknya sebuah tragedi ya, yang terjadi setelah peristiwa perang Uhud ya, yaitu tragedi Ar-Roji dan tragedi Bi'ru Ma'unah. Ini dua kejadian yang secara beruntun terjadi pasca perang Uhud. Pada kejadian Ar-Roji ya, ini bermula dari datangnya beberapa orang dari kabilah Udal dan kabilah Qoroh. Mereka mengatakan kepada Nabi bahwa Islam sudah sampai ke tempatnya. Islam sudah mendapatkan sambutan yang baik ke tempatnya, dan mereka berharap untuk ada utusan, untuk ada orang-orang yang memberikan pemahaman tentang Islam, mengajarkan tentang Islam, dan menyampaikannya kepada kaum yang ada di tempat tersebut ya. Akhirnya Nabi mengutus beberapa sahabat ya, saat itu ada kurang lebih 7 orang yang diutus oleh Nabi untuk berangkat ke daerah tersebut. Akhirnya diutuslah beberapa orang yang dipimpin oleh Asim bin Thabit ya, untuk kemudian mereka berangkat ke tempat tersebut. Nah, hanya saja sekalian, sebelum mereka sampai di lokasi, tepatnya di daerah di mana situ ada suku Huzail atau suku Bani Lihyan, di situ mereka mendapatkan hadangan ya, mendapatkan ancaman lebih tepatnya dari 100 orang pemanah ya. Dan saat itu utusan Nabi menyadari itu, sampai kemudian mereka mencari tempat yang dikira aman ya, tempat yang bisa menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka pergi ke satu tempat ya, ke perbukitan, tapi itu tetap juga kemudian dikejar oleh kaum Bani Lihyan ini ya, dan mereka mengancam akan membunuhnya. Nah, sampai kemudian terjadi satu situasi di mana mereka terkepung ya, sahabat-sahabat Nabi terkepung. Di bawah itu sudah ada tadi 100 pasukan pemanah, dan mereka pada akhirnya mengancam mereka ya, mengancam para sahabat Nabi. Nah, setelah terjadi dialog ya di antara mereka, dan pada akhirnya tidak ada tidak ada solusi ya, karena memang mereka sendiri yang 100 orang ini memang berniat untuk menghabisi, untuk membunuh sahabat Nabi. Akhirnya negosiasi tidak terjadi ya, sampai terjadilah penyerangan ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang memang tidak memiliki atau tidak dibekali apapun untuk menghadapi itu semua, pada akhirnya
dari tujuh itu empat diantaranya terbunuh, ya, karena memang diserang secara bertubi-tubi. Nah, tiga orang ini kemudian akhirnya negosiasi ulang, ya, untuk kemudian mereka turun, ya, bisa turun. Tapi satu diantaranya karena melakukan apa ya perlawanan, ya, disebabkan karena peristiwa ini bagi dia adalah sebuah pengkhianatan pertama yang terjadi setelah perang Uhud. Akhirnya satu orang ini dibunuh juga, ya. Yang tersisa itu dua orang, yaitu Khubaib dan Zaid. Nah, Khubaib dan Zaid ini akhirnya menjadi tawanan. Kemudian dua orang ini dibawa ke Mekah dan dijual, ya. Khubaib itu dibeli oleh suku yang ada di Mekah, di mana banyak tokohnya yang kemudian dibunuh oleh Khubaib pada saat perang Uhud, ya. Pun juga demikian dengan Zaid, ya. Zaid juga sama, ya, dibeli oleh Bani oleh Sofyan bin Umayyah. Nah, itu juga dalam rangka mereka ingin melampiaskan dendam. Nah, apa yang kemudian terjadi dengan dua orang ini? Inilah yang kemudian disebut dengan, ya, di mana dua orang ini, Khubaib ini kemudian ditawan, ya, oleh Al-Haris ini dengan niat memang untuk dibunuh, ya. Nah, dia kemudian ditawan beberapa hari, ya, sampai kemudian dibawa, diarak ke sekitaran Ka'bah. Kemudian setelah itu dibunuh. Nah, tapi ada kisah yang menarik dari Khubaib ini, ya, di mana ada satu kejadian atau beberapa kejadian yang menunjukkan betapa Islam itu luar biasa, ya. Betapa Islam itu bisa merubah seorang Khubaib yang tadinya memiliki karakter kasar, ya, karakter yang memang tidak baik di masa sebelumnya, tapi dengan Islam ini menjadi baik, ya. Jadi saat itu ketika Khubaib ini sedang ditawan dan dia tahu akan dieksekusi, ya, beberapa hari, nah, dia meminjam pisau cukur lah gitu, ya. Pisau cukur ke petugas yang ada di sana. Nah, tapi secara tidak sengaja ada anak kecil, ya, mungkin anaknya keluarga Al-Haris yang datang ke tempat ditawannya Khubaib. Nah, setelah itu Khubaib kemudian memangkunya dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Nah, ini yang membuat kaget pengasuh si anak ini, dan dia merasa ketakutan karena khawatir anaknya akan diapa-apain, ya, karena Khubaib sudah memegang pisau cukur. Kemudian juga hampir semua tawanan memang karakternya buruk, ya, dan yang lainnya. Tapi ternyata apa yang didugakan oleh pengasuh ini tidak terjadi, ya, karena Khubaib kemudian melihat gelagat dan mengatakan, "Anda tidak usah khawatir, ya, dengan saya." Nah, karena si Khubaib ini memperlakukan anaknya dengan sebaik-baiknya. Sampai kemudian si pengasuh ini menyampaikan kepada, ya, dalam satu hadis disebutkan bahwa tidak ada tawanan yang terbaik atau tawanan yang sebaik Khubaib, ya. Nah, bapak sekalian, akhirnya si anak itu diambil kembali, ya, dan kemudian tibalah saatnya Khubaib dieksekusi, ya. Nah, tapi sebelum dieksekusi, Khubaib kemudian meminta kepada mereka untuk diizinkan melaksanakan sholat dua rakaat, ya, sebelum kemudian dieksekusi. Dan itu diizinkan oleh mereka, sampai ada kalimat yang sangat masyhur, ya, saat itu yang dikatakan Khubaib. Dalam bahasa Indonesianya, aku jadi intinya bahwa seandainya aku tidak menganggap bahwa aku takut dengan peristiwa ini, maka aku akan memanjangkan sholat. Artinya Khubaib tentunya memanfaatkan momentum itu untuk senantiasa ada dalam naungan Islam dan mendapati kematiannya juga dalam keadaan Islam. Dan nanti juga dikatakan miskin bahwa dalam beberapa kisah juga Khubaib ini
ada peristiwa yang menarik juga di mana dia si pengasuh ini atau penjaga ini melihat bahwa Hubaib sedang memakan buah anggur. Ya. Padahal di Mekah saat itu sedang tidak musim buah dan juga memang tidak terkenal anggur di sana. Dan tangan dan kaki Hubaib itu dalam keadaan terikat oleh ikatan yang sangat kuat. Tapi di situ ada buah anggur dan Hubaib kemudian memakannya. Nah ini nanti dalam penjelasan selanjutnya disebutkan bagaimana kedudukan Hubaib ya, karomah Hubaib dalam banyak hal ya dalam Islam ini. Nah kemudian yang hal yang sama juga terjadi kepada Zaid ya. Zaid juga diperlakukan ya layaknya tawanan oleh keluarga Sofwan bin Umayyah ya, karena Zaid termasuk yang membunuh saudara-saudara mereka yang ikut di perang Uhud ya. Tapi kejadian menarik dari sini adalah ada semacam apa ya, komunikasi lah sebelumnya. Nah, di mana Abu Syufyan saat itu bertanya kepada Zaid ya. Zaid, bagaimana pendapat kamu kalau kemudian Nabi Muhammad atau Muhammad sekarang menggantikan posisi kamu sekarang? Apa yang dikatakan oleh Zaid ya? Dia mengatakan bahwa demi Allah, aku tidak rela jika Muhammad sekarang ini terkena duri sedikit pun, sedangkan aku duduk bersama keluargaku. Ya. Sampai kemudian Abu Sufyan setelah mendengar komentar itu, dia mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih dicintai oleh sahabatnya seperti kecintaan mereka terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru kemudian Zaid dieksekusi ya, dibunuh. Nah, itu yang terjadi di peristiwa atau tragedi Ar-Raji ya. Nah kemudian yang kedua, tragedi Bi'ru Ma'unah. Itu terjadi juga berselang tidak lama ya dari kejadian Ar-Raji, di mana saat itu juga ada ya utusan dari satu bani, dia bernama Amir bin Malik ya, tapi dia tidak masuk Islam, tapi dia juga tidak benci kepada Islam, tapi Nabi mengajak dia untuk masuk Islam ya, tapi dia menolaknya, tapi dia mengatakan, wahai Muhammad, utuslah beberapa orang ya. Kembali dia minta kepada Nabi kita untuk mengutus beberapa orang ke satu kabilah, karena di sana Islam sudah tersebar dan mereka sangat berharap ya ada penyeru-penyeru datang ke sana. Itulah yang dikatakan di tempatnya di Bi'ru Ma'unah itu. Akhirnya Nabi mengutus 70 orang. Nabi mengutus 70 orang sahabat untuk datang ke tempat tersebut ya, untuk kemudian berdakwah. Nah, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pimpinan kabilah di sana menolak, ya. Dan bentuk penolakannya itu adalah dengan membunuh salah satu utusan yang 70 itu. Jadi setelah mendekati daerah itu, diutuslah utusan di sana, namanya Harom bin apa, saya lupa lagi, ya. Diutuslah dia ke tempat itu, tapi ketika berhadapan dengan Amir bin Tufail namanya, pemimpin dari kabilah tersebut, itu utusan itu kemudian dibunuh. Oh iya, namanya Harom bin Milhan. Itu dibunuh oleh Amir bin Tufail, dan kemudian setelah itu Amir bin Tufail itu mengajak seluruh kabilah Amir, karena dia pemimpinnya kabilah Amir, untuk kemudian membunuh juga ke 69 utusan Nabi ya, tapi mereka menolak. Hampir kabilah Amir semua menolak disebabkan mereka sudah punya perjanjian tadi dengan Amir bin Malik tadi yang awal ya. Di mana mereka berjanji karena semua utusan itu dilindungi atau ada pelindungan dari Amir bin Malik. Nah, akhirnya si Amir Tufail ini mengajak kabilah-kabilah yang lain ya, ada kabilah Sulaim, kabilah Usayyah, Ro'i, Dakwan, untuk kemudian melakukan pembunuhan lah begitu ya. Dan itu kemudian disambut oleh tiga kabilah itu. Akhirnya tiga kabilah itulah yang kemudian mengeksekusi seluruh utusan Nabi kecuali ada satu orang yang selamat ya. Satu orang yang selamat dan dia bisa melarikan diri
ini banyak namanya Amir ya. Dia bernama Amir bin Umayyah Ad-Damhiri ya. Ini sahabat yang ya salah satu utusan yang selamat ya, yang kemudian dia berhasil melarikan diri ya. Setelah itu dia pergi ke Madinah. Tapi di perjalanan utusan ini yang selamat ini kemudian beristirahat dan dia bertemu dengan dua orang. Dua orang yang kemudian disangkalah oleh Amir ini dia adalah bagian dari kabilah Amir tadi ya. Sampai kemudian dua orang ini dibunuh oleh dia. Oleh utusan Nabi itu dibunuh disebabkan dia berpikir bahwa dia dari kabilah Amir yang membunuh seluruh utusan Nabi. Tapi ternyata yang dibunuh bukan dari kabilah Amir, tapi dari kabilah lain ya. Yang Nabi sudah melakukan perjanjian dengan kabilah itu ya. Akhirnya ketika Nabi tahu bahwa Amir sudah membunuh dua orang itu, dia mengatakan bahwa engkau telah membunuh dua orang, maka aku harus membayar diat, membayar denda kepada kabilah itu ya. Nah, ini nanti yang menjadi awal di mana terjadi pengusiran Bani Nadir ya. Mungkin di dua pekan yang kedatang kita sampaikan. Nah, itu sekalian dua peristiwa ya, dua kejadian, dua tragedi yang terjadi setelah perang Uhud ya. Dan dalam banyak hal ini menunjukkan banyak ibroh ya, banyak hikmah yang kemudian kenapa diangkat dalam beberapa buku sirah. Ada beberapa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran ya. Yang pertama kaitan dengan bahwa dua kejadian ini menunjukkan, memberikan pesan penting kepada kita bahwa tugas menyampaikan dakwah, tugas menyebarkan Islam bukanlah hanya tugas Nabi dan Rasul saja ya, tapi tugas semua kaum muslimin ya. Dan Nabi juga tidak apa ya, setelah kejadian Ar-Raji kemudian Nabi tetap saja mengutus utusannya atau pergi ke kabilah yang lain walaupun terjadi tragedi yang sama ya. Tapi ini menunjukkan bahwa menyebarkan Islam itu adalah kewajiban semua yang sudah berinteraksi dengan Islam, yang sudah memahami Islam. Apapun yang kemudian terjadi bersamaan dengan situasi dan kondisi, yaitu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya tidak ada keraguan, tidak ada keputusasaan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa mangang yang besar ya. Dan Nabi menyikapi itu bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Tapi prinsipnya dari peristiwa ini bahwa setiap kita tatkala kita memahami Islam, hatta kita memahami tentang bacaan 1-2 ayat, maka di situ ada kewajiban kita untuk menyampaikannya. Kenapa? Karena di situ ada keutamaan kaitan dengan berdakwah ya. Ada nanti kita sampaikan beberapa keutamaan dakwah. Salah satunya dakwah ini jalan terbaik, jalan cepat ya menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Jalan tol lah gitu Pak, memang harganya mahal, kemudian juga tantangannya besar, tapi ini cara mudah kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua kaitan dengan yang dialami tadi oleh Hubaib maupun oleh Zaid ya. Di situ menunjukkan bagaimana Islam mampu mengubah karakter orang. Islam mampu kemudian mengubah tabiat ya. Islam adalah agama yang kemudian bisa mewarnai. Islam adalah agama yang bisa melakukan secara totalitas ya perubahan-perubahan yang signifikan. Dan itulah yang terjadi kepada Hubaib. Karena Hubaib dengan orang-orang yang mengeksekusi itu sama ya, dari kabilah yang sama, dari suku yang sama ya, dari tempat yang sama, tapi dari akhlak itu berbeda ya. Mereka yang belum tersibgoh dengan Islam itu masih kasar, masih kejam dan yang lainnya. Tapi Hubaib dengan Islam itu dia berubah menjadi orang yang sangat baik ya. Itu dibuktikan dengan ketika tadi ya ada anak yang datang, Hubaib tidak melakukan apa-apa.
Padahal bisa saja Hubaib menjadikan anak itu sandera, negosiasi dengan Al-Haris ya, sok anaknya di saya tidak apa-apakan tapi saya bebaskan. Tapi Hubaib tidak melakukan itu ya. Hubaib memperlakukan anak itu ya selayaknya dia punya anak, karena dia tahu bahwa ini konsekuensi dari dakwah. Kemudian juga ketika dia akan dieksekusi, nah dia juga minta sholat dua rakaat. Jadi menjadi dalil diperbolehkannya kita ya sebagai umat Islam melakukan hal yang sama ketika akan menghadapi banyak atau menghadapi ancaman. Ya. Nah ini menunjukkan sekalian bagaimana Islam sudah merubah banyak orang, Islam sudah merubah satu kabilah, malah barangkali satu generasi atau satu negara yang sekarang disebut dengan Arab Saudi, yang kemudian juga sampai ke seluruh dunia, dan ceritanya juga sangat luar biasa, peristiwa dan orang-orang yang pada akhirnya muncul menjadi pahlawan dalam Islam, itu dulunya adalah mereka yang memiliki karakter-karakter yang keras, karakter yang kejam, ya, karakter-karakter yang tidak baik. Tapi tatkala Islam datang, Islam kemudian dipahami oleh mereka, mereka berubah ya menjadi orang-orang yang lembut, ya, orang-orang yang senantiasa memiliki akhlakul karimah, ya. Ini mempertegas ya kepada kita bahwa Islam adalah solusi ya, Islam adalah agama kebaikan. Kemudian sekalian pun juga demikian dengan yang dialami oleh Zaid ya, Zaid bin Dathimah tadi ya, yang pembicaraan dengan Abu Sufyan menunjukkan betapa para sahabat Nabi itu adalah sangat mengutamakan Nabi ya, sangat menomorsatukan Nabi ya, sehingga dalam satu hadis ya Nabi pernah berkata, tidaklah beriman salah satu atau seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai daripada hartanya, anaknya, orang tuanya, dan semua manusia ya. Ini kisah kecil saja Zaid ini ya, ketika dia diminta, ketika misalnya bagaimana kalau Nabi yang menggantikan posisi kamu ya. Nah, dia mengatakan dia tidak tega, hanya sekedar duri saja yang menancap di tubuh Nabi mereka tidak tega ya. Artinya hal yang kecil saja mereka perjuangkan untuk tidak terjadi kepada Nabi kita, apalagi untuk hal-hal yang besar ya. Dan inilah buat sekalian yang menjadi dasar dari semua bentuk pengorbanan para sahabat ya terhadap Nabi kita, dan itu menunjukkan bahwa betapa mereka mencintai Nabi, betapa mereka tidak ingin mendapati Nabinya dalam keadaan susah, sulit, apalagi kemudian tercelakai. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan peristiwa atau kejadian dengan Hubaib tadi ya, betapa Allah akan memberikan satu hal yang istimewa kepada orang-orang yang memang istimewa di hadapan Allah. Itu dibuktikan dengan ketika Hubaib tadi diberikan satu buah-buahan, buah anggur, di mana itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi saat itu, ya. Nah, tapi si penjaga penjara itu melihat ya Hubaib sedang menikmati sajian itu dan dia tidak memberikannya. Dan saat itu juga tidak ada buah anggur di Mekah. Dan saat itu juga si Hubaib dalam keadaan diikat tangan dan kakinya. Nah, tapi di situ ada anggur yang di pinggir, di samping Hubaib itu ada anggur dan sudah dikonsumsi oleh Hubaib. Ya. Nah, teman-teman sekalian, Allah memberikan satu posisi tersendiri, kedudukan tersendiri ya, selain kepada Nabi dan para Rasul, ada kedudukan bagi orang-orang yang layak mendapatkan itu ya, layak mendapatkan karomah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan cerita Hubaib itu masih banyak ya. Juga terjadi pada zaman era-era tahun 90-an, tahun berapa ya, ketika ada satu tawanan perempuan di Palestina yang dihadapannya ada anjing ya, anjing yang siap menerkamnya ya. Tapi kemudian setelah berhadap-hadapan, anjing itu duduk ya. Dia duduk, kemudian dia santai dan tidak melakukan apapun ya. Sampai kemudian penjaga ya tentara Israel itu justru yang kemudian menganiaya anjing sebab dia tidak mau menerkam
Muslimah Palestina tersebut, ya. Nah, jadi dalam banyak hal, ya, tatkala kita kaum muslimin itu ada di satu kedudukan, satu posisi di mana karomah itu akan diberikan, itu sesuatu yang sangat mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali, ya, Bapak sekalian, yang bisa disampaikan sebagai hikmah dari kejadian dua tragedi tadi, ya. Ada satu lagi, ya, mohon maaf. Ini kaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi terutama di dua tragedi itu. Itu ada dua hal yang dijadikan sebagai catatan. Pertama, dalam kaitan dengan menegakkan masyarakat Islam. Yang kedua, berjuang mencapai tujuan tersebut pasti menghadapi tantangan, menghadapi rintangan. Nah, kemudian apa maksud Allah gitu, ya, mendapati kaum muslimin atau menghadapi kejadian tersebut dan yang lainnya, itu ada dalam rangka satu, kita diajarkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita diajarkan untuk senantiasa berharap kepada Allah, tidak berharap kepada selainnya. Apalagi kita berjuang di dalam Islam, berdakwah, menyebarkan Islam, maka pasti Allah akan membelanya. Dan ini kemudian menjadi peneguh kaum muslimin untuk melakukan dakwah itu sendiri. Yang kedua, ya, kaitan dengan Allah memberikan kesempatan kepada kaum muslimin saat itu dan kita saat ini untuk mendapatkan kebaikannya, termasuk mendapatkan gelar syuhada, termasuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang gratis, ya, untuk mendapatkan kebaikan Allah. Tidak ada yang kemudian ujug-ujug, ya, mendapatkan surganya. Pastinya harus melalui sebuah perjuangan, harus melalui sebuah upaya, ya, di mana di hadapannya ada tantangan, ada hambatan, dan bisa jadi tadi, ya, nyawa menjadi taruhannya. Tapi tentunya sekalian, balasan Allah jauh lebih baik, ya, dari apa yang kemudian dituntut pengorbanan dari kita. Oleh sebab itu, tentunya apa yang kemudian dialami, ya, oleh mereka yang ada di dua tragedi ini, itu dua-duanya adalah sebuah kebaikan. Walaupun ujung-ujungnya mereka mendapati kematian, tapi sesungguhnya kematian mereka dalam keadaan mulia dan mendapatkan tempat dan posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari ini semua ada manfaat yang bisa diambil dan tentunya kita sama-sama berusaha untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.